Pelawak Enti Sutisna Tasuri membenarkan kabar dirinya sudah melengkapi berkas untuk menikah di Kantor Urusan Agama atau KUA. Sule diketahui akan menikahi pujaan hatinya yakni Natalie Holscher. Kendati demikian dirinya masih enggan membocorkan soal tanggal pernikahannya ke publik. Ayah penyanyi Rizky Febian ini sudah memasukkan berkas ke KUA Tambun Selatan Bekasi, Jawa Barat beberapa hari yang lalu. Dikutip dari Tribun Seleb, Kamis 22 Oktober, Sule mengatakan dirinya juga diminta untuk memasukkan berkas ke KUA Jati Sampurna Bekasi sesuai dengan domisili Natalie. Meski membenarkan soal pengurusan berkas, ayah empat anak ini belum mau membocorkan tanggal pernikahannya dengan Natalie. Hanya saja beredar kabar yang menyebutkan bahwa Sule akan menikahi DJ cantik itu pada November 2020 mendatang. Sule mengatakan dirinya tak akan bisa menutupi kabar bahagianya itu. Ia pun meminta publik untuk bersabar dan menunggu. Lebih lanjut, Sule mengatakan bahwa ia dan Natalie sudah yakin untuk meresmikan hubungan asmaranya ke jenjang pernikahan. Ia juga mengaku pernikahannya tersebut sudah siap. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!